Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Siang. Pemirsa, hadir dalam pelaksanaan pelayanan KB gratis program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di kantor Desa Taman Sari. Kepala Puskesmas Jaken beri himbauan kepada warga desa setempat untuk selalu menerapkan gerakan 5M protokol kesehatan. Dalam pelaksanaan pelayanan KB gratis program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Kepala Puskesmas Jaken turut mendukung dengan kehadirannya di lokasi sasaran. Dalam kegiatan tersebut, Agung, Kepala Puskesmas Jaken, menyampaikan mewabahnya pandemi COVID-19 sampai saat ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua karena dampak sosial dan ekonomi menjadi menurun. Untuk itu, Agung, Kepala Puskesmas Jaken, menghimbau warga setempat agar mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menerapkan gerakan 5M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Untuk mewabahnya COVID-19 ini, di masa pandemi ini, diharapkan semua warga, tidak hanya di Desa Taman Sari, tetapi semua warga Kecamatan Jaken, harus tetap menjalankan prokes 5M, mencuci tangan, memakai masker, dilarang berkerumun, mengurangi aktivitas, dan di rumah saja. Agung berharap warga desa setempat selalu sehat dan terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Tim Liputan, Bandung TV.